Bertemu dengan para relawan, Anies Baswedan, salah satu bakal calon presiden RI, memaparkan keinginannya. Di antaranya adalah ada perubahan, hal itu disampaikan di Aula Balai Villa Woodi Blok Bojong Salawe Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa, 25 Juli 2023, siang. Kemudian, lanjut dia, korupsi yang banyak itu bisa dipangkas, biaya kesehatan yang mahal dan sulit menjadi gampang, memang. Sekarang ada juga orang-orang yang merasakan kemudahan. Tapi, itu yang sudah makmur. Dalam pertemuan dengan para relawan ini, Anies merasa bersyukur dan berharap ada kesempatan untuk sama-sama berikhtiar untuk perubahan tersebut, bersatunya karena apa? Karena merasa ada keadilan, bukan bersatu karena ada ketakutan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.